Tenaga ahli bidang rehabilitasi sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia Benhur Tomimano pada Noken Live saat mengikuti ibadah di gereja Smyrna Nubuai, Urfas Waropen mengatakan, sukseskan pelaksanaan sidang Sinode GKI di Tanah Papua ke-18 di Waropen, pemerintah pusat melalui Menteri Sosial Republik Indonesia memberikan bantuan beras dan perlengkapan tidur serta solar bagi panitia pelaksana sidang Sinode. Membantu 30 ton beras, 5 tenda besar merah putih, dan juga solar cell, juga membantu ember, juga kasur, bantal, dan selimut, dan juga kita membuka reading school, kita membantu televisi, dan juga buku tulis yang akan diberikan pada salah satu gereja yang ditunjuk oleh kasih setempat. Dan kami harapkan barang-barang tersebut dapat digunakan untuk mensukseskan pelaksanaan Sinode 18 di Papua. Di tempat yang sama, Wakil Bupati Waropen Lamek Meniagasi mengatakan, sekitar 11 hingga 12.000 orang akan datang ke Kabupaten Waropen dalam rangka menyaksikan pelaksanaan Sidang Sinode GKI di Tanah Papua. Pendukung semua total 12 sampai 13.000 yang hadir di Waropen. Sementara itu, Jekomboy selaku warga GKI di Tanah Papua dari Klasi Sport Tumbai berharap lewat sidang Sinode GKI ini di Tanah Papua yang ke-18 di Waropen akan melahirkan pimpinan umat GKI yang mampu membawa gereja Kristen Injili ke arah yang lebih baik sesuai dengan tri panggilan gereja. Dengan baik hingga terpilih ketua yang terbaik buat kami, umat GKI di Tanah Papua, sehingga membawa GKI lebih baik lagi ke depan. Dan yang terlebih penting adalah bagaimana bisa mengabarkan firman, mengabarkan berita-berita Injil yang lebih baik lagi kepada seluruh masyarakat di Tanah Papua. Sidang Sinode GKI di Tanah Papua yang ke-18 di Waropen mendapat pengamanan ketat dari aparat keamanan, baik dari Polres Waropen maupun Kodim 1709 Yapen Waropen. Melvian Respa Manggori, Noken Live, melaporkan.